uang amplop aja saya kagak bawa. Masa uang sedekah saya bawa? Nah, sampai hari ini Mas Ajat dan kawan-kawan belak-belakan tidak ada yang mampu membuktikan Yusuf Mansur pakai tarif, Yusuf Mansur bawa duit sedekah orang. Enggak ada yang mampu membuktikan karena memang tidak pernah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 hari di antara istikharahnya adalah melaporkan semuanya ke Bareskrim. Nah, siap-siap dah tuh. Lagi di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah.